السلام عليك يا berbincang kaitannya dengan momen Idul Fitri yang diharapkan bisa kembali mempersatukan atau mempererat kembali hubungan antar masyarakat yang ada di Indonesia. Pak Abraham, Pak Hamdan, tadi di awal saya sudah menyampaikan bahwa ada beberapa masalah yang sempat dihadapi oleh negara kita, kaitannya dengan toleransi, kebinekaan, begitu ya, ujaran kebencian tidak hanya dalam kehidupan bersosial bermasyarakat, namun juga dalam media sosial begitu kuat, begitu. Bagaimana kita bisa menularkan semangat Idul Fitri ini sendiri untuk bisa meredam atau bahkan menghilangkan sebenarnya, Pak Hamdan? Iya, jadi hendaknya kita jadikan suasana Lebaran dan Idul Fitri ini menjadi momentum yang sangat baik untuk membangun kembali kohesi sosial, solidaritas sosial di antar sesama kita sebagai saudara seiman maupun saudara sebangsa dan setanah air. Ini penting sekali karena dirasakan hampir setahun terakhir sejak Pilkada DKI itu ketegangan yang cukup memakan tenaga dan pikiran kita. Oke, dan kekhawatiran dari kita bersama begitu ya, justru betul timbulnya. Justru dari situ mulai munculnya dan ini menyebar bahkan sampai kepada media-media sosial. Saya miris kalau membaca saling ledek dan saling hujat, sumpah serapa di media sosial itu sepertinya bukan orang Indonesia begitu. Karena itu mari kita lupakan itu semua, tidak saja karena suasana Lebaran itu kita berhenti. Tapi kita jadikan suasana Lebaran ini sebagai momentum awal. Tapi tidak mudah loh Pak untuk kita bisa mengajak serta gitu ya masyarakat untuk yuk kita kembali memperkuat begitu. Apa mungkin yang bisa dilakukan sebagai langkah kita di awal untuk saat ini? Ya, kita menyadari bersama bahwa pertama tentu hikmah puasa yang kita baru lepas satu bulan. Kemudian hikmah Idul Fitri, ini saya katakan tadi tradisi yang sangat luar biasa untuk memperkuat kohesi sosial. Ini kadang-kadang kita menyampaikan permohonan maaf itu bukan saja kepada sama muslim, bagi orang muslim. Kepada teman-teman, saudara-saudara kita yang non-muslim, kita pun juga sampaikan permintaan maaf. Karena salah itu bisa kepada siapa saja. Tanpa kita sadari juga Salah kepada siapa saja sama-sama dosanya gitu loh. Kepada muslim dosa, kepada non-muslim juga kita salah juga. Yang menyakitkan hati orang lain itu juga kita dosa. Oleh karena itu, mari kita jadikan momentum ini untuk memperbaiki hubungan persaudaraan gitu, hubungan persaudaraan itu mempererat kohesi sosial untuk sekarang dan seterusnya. Siapa begitu yang bisa memulai itu, Pak Hamdan atau Pak Abraham? Ya, harus ada kesadaran kolektif ya di segenap masyarakat Indonesia bahwa apa yang terjadi seperti tadi yang disampaikan Pak Hamdan ketika ada gesekan-gesekan atau katakanlah terpolarisasi pada saat Pilkada DKI. Momen Lebaran ini harus dijadikan semacam suatu rekonsiliasi nasional. Ya. Dan harus semua masyarakat bisa turut terlibat di dalamnya bahwa apa yang terjadi di masa lalu ya ketika Pilkada DKI itu hanyalah sebuah pesta demokrasi saja. Harusnya. Harus dimaknai bahwa itu adalah pesta demokrasi ya. Dan setelah itu kita harus kembali lagi merajut persaudaraan karena dari Sabah sampai Merauke negara kita ini luas sekali. Beribu pulau, suku bangsa. Oleh karena itu ini harus dirajut kembali. Karena kalau tidak menurut hemat saya ini potensinya sangat berbahaya.
untuk kelangsungan negara kesatuan Republik Indonesia. Di mana negara seharusnya berada ketika dalam momen seperti ini? Mungkin momen Idul Fitri, di mana negara seharusnya berada, Pak? Negara harus memberikan teladan ya, harus memberikan contoh. Jadi negara itu harus berfungsi sebagai role model ya, untuk memberikan contoh kepada masyarakatnya bahwa dia hadir ketika ada polarisasi kekuatan. Ya, bukan justru penguasa atau negara mempertontonkan keberpihakan terhadap adanya polarisasi itu. Karena kalau negara atau penguasa mempertontonkan adanya keberpihakan terhadap adanya polarisasi itu, maka susah kita merajut kembali persatuan kita. Iya. Intinya itu, jadi negara harus hadir menurut saya. Artinya negara yang harus maju terlebih dahulu untuk bisa... Iya. Negara dalam dalam artian para pemimpin ya. Pemimpin. Para pemimpinnya itu yang harus memberikan tauladan, harus memberikan contoh. Bagaimana merajut persatuan ini kembali. Bukan justru pemimpin itu memperlihatkan keberpihakan terhadap adanya polarisasi itu. Adakah wujud seperti itu dalam kepemimpinan di negara kita? Mungkin dari Pak Hamdan melihat atau Pak Abraham juga melihat seperti secara itu? Secara kasat mata kita tidak katakan begitu, tapi rata-rata menurut saya kepemimpinan yang hadir di negara kita itu tidak mencerminkan kenegarawanan. Oke. Ya. Dia mencerminkan sebagai figur pemimpin-pemimpin politik. Itu sebenarnya problem di negara kita. Jadi itu problem utama di negara kita. Problemnya dia tidak hadir sebagai negarawan, tapi dia hadir sebagai pemimpin-pemimpin politik. Kalau dia hadir sebagai pemimpin-pemimpin politik, maka suka apa tidak suka orang akan mempersepsikan bahwa penguasa ini memperkeruh adanya polarisasi itu. Oke. Adanya keberpihakan. Cukup berbahaya sebenarnya. Tapi dalam Islam sendiri, pemimpin atau jiwa kepemimpinan itu seharusnya seperti apa, Pak Hamdan? Prinsipnya pemimpin itu harus bisa mengayomi. Harus bisa mengayomi. Harus bisa mengarahkan, harus bisa mendorong ke arah yang lebih baik. Okay. Mengayomi artinya seperti kata-kata dalam pembukaan Undang-Undang Dasar itu. Yeah. Melindungi segenap bangsa Indonesia. Segenap bangsa Indonesia itu apakah dia pakaiannya jubah, apakah dia pakaiannya sarung, apakah dia pakaiannya kopiah, apakah dia tidak berpakaian, pakaiannya misalnya hanya pakaian koteka, dia harus dilindungi sebagai satu warga bangsa. Kesalahan kita selama ini ada orang berpakaian seperti ini, wah ini musuh negara, itu gak benar. Artinya dipandang dari kasat mata saja itu, gitu ya, dilihat itulah dari cara luar paham saja. Kita jadi jangan memaksakan apa cara pandang kita, keberagaman itu harus begini loh. Ini sering salah gitu. Keberagaman itu kita terima cara orang berperilaku, cara orang berpakaian, cara orang bertutur sesuai dengan etniknya, itu kita harus biarkan. Jadi sebenarnya tidak boleh ada personifikasi ya, tidak boleh ada persepsi. Ini kan di negara kita ini banyak sekali persepsi-persepsi, definisi-definisi. Contohnya misalnya, kok tiba-tiba ada persepsi Islam Nusantara, Islam moderat, Islam radikal. Enggak ada itu di dalam Islam, itu hanya satu, Islam kafah. Mau dia celananya gini, mau ke bawah itu enggak ada. Makanya saya kok heran. Kok tiba-tiba ada persepsi-persepsi. Jadi dengan adanya persepsi itu sama saja tadi yang saya katakan. Ada polarisasi ya, mengkotak-kotak. Ini Islam moderat, ini Islam Nusantara, ini Islam radikal. Tidak ada, Islam itu satu. Islam itu Islam kafah gitu. Jadi enggak ada itu Islam bentuknya Nusantara. Apapun bentuknya begitu ya, apapun modelnya. Itulah jadi keberagaman yang kita punya. Itu macam-macam. Macam-macam. Jadi cara pandang yang ekstrim itu yang harus dihindari. Jadi cara pandang ekstrim begini. Bagi yang kelompok yang satu, orang pakaian enggak mengikuti pakaian arah pakaian Nabi, wah itu haram, itu pandangan ekstrim. Tidak mengikuti pakaian pada umumnya ya. Sebaliknya sama, pandangan ekstrim juga. Ah apaan bawa ke Arab-Araban di sini. Nah itu juga pandangan ekstrim juga. Sama-sama ekstrimnya, itu yang gak boleh. Bagaimana caranya untuk menyamakan visi ini sendiri? Bahwa ya memang beginilah kita gitu, Indonesia. Beginilah kita, jadi kita harus tulus, kita ini berbangsa. Berbangsa, bersaudara, itu harus tulus. Tulus kita saling memahami, oh iya, begitulah cara pemahaman dan perilakunya. Yang paling penting adalah tidak ekstrim. Artinya tidak mengkafir-kafirkan yang lain itu juga nggak boleh.
Ya nggak boleh. Apaan ini soalin pakai itu juga nggak boleh. Itu ekstrim juga. Okay. Jadi sudahlah kita sederhanakan bahasa kita sebagai saudara gitu. Kita harus saling memahami itu intinya. Artinya kita sama-sama rindu sebenarnya kondisi bangsa kita yang saling memahami, saling menghormati, dan saling menjaga satu sama lain sebenarnya. Akankah kita akan menjadi bangsa yang seperti itu kembali, pemirsa? Kita akan bahas kembali di Talk to iNews. Sesaat lagi, jangan kemana-mana. فتي جيرة العالمين يا وهين الجود والكرم. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang menjalankan ibadah puasa atas dasar iman dan mengharapkan pahala dari Allah, maka dosa-dosanya yang telah lalu akan diampuni. Hadis riwayat Bukhari. Moga Ramadan yang telah lalu membawa berkah bagi kita semua dan membuahkan sukacita di hari raya kali ini. Abdi Tifal Solesa, wawakil di iNews TV Bandung, ngahaturkeun wilujeng boboran siam 14.08 Hijriah. Takabbalallahu minna wa minkum, mohon maaf lahir dan batin.